Baiklah, salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua yang sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan Anda semua. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita tonton atau dengar perkongsian pada kali ini. Okey, ni kita nak bercakap sikit tentang isu yang mana pencarum banyaknya dah, orang kata, dah harapan musnah akibat tuntutan air cagar yang dicadangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey, dekat sini saya nak tengok berapa ramai pencarum ataupun rakyat Malaysia yang bersetujui tentang jika saya membawa suara pencarum ini kepada Yang di-Pertuan Agong. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sebab patik harap diampun. Kepada sahabat-sahabat semua di luar sana yang betul-betul mengharapkan bersetujui tentang cadangan ini untuk saya membawa suara anda kepada Yang di-Pertuan Agong, tuan-tuan dan puan-puan boleh komen di ruang komen tanda setuju dan tolong sharekan video ini seberapa-rapa ramai yang boleh. Saya nak melihat berapa ramai yang setuju tentang saya membawa suara ini, suara rakyat, kepada Yang di-Pertuan Agong, sebab patik harap diampun, kepada raja-raja Melayu semua. InsyaAllah kita viralkan video ini. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat pencarum di luar sana. Teruskan berdoa, insyaAllah pasti akan ada sinar di hujung jalan. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe-nya. Bye-bye.